Di sela-sela kegiatan kemeriahan hari ulang tahun ke-67 Korps Polair di Markas Komando Direktorat Polair Polda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara akan mengerahkan 1/3 kekuatan jajaran personel untuk melakukan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Upacara syukuran perayaan hari ulang tahun Korps Polair, Kapolda Sumatera Utara yang bertindak sebagai inspektur upacara di hadapan ratusan personil TNI Polri, yang dilaksanakan di dermaga milik Direktorat Polair Polda Sumatera Utara di Belawan, Sumatera Utara. Berbagai kegiatan dan pertunjukan yang dilakukan para personil dalam kemeriahan hari ulang tahun Korps Polair tersebut dihadiri pula seluruh jajaran Kapolres Sumatera Utara. Dan acara ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng unik dikemasan dalam replika kapal patroli Ditpol Air Dasu. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Paulus Waterpau, mengatakan untuk pengamanan perayaan Natal dan malam pergantian Tahun Baru 2018, Polda Sumatera Utara akan mengerahkan 1/3 kekuatan jajaran personil. Dan Jenderal Bintang 2 itu menghimbau kepada umat beragama lainnya untuk bersinergi dalam menciptakan suasana yang kondusif. Jadi ya intinya bahwa ada agenda hari raya agar bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan kita semua, maka tugas kami di kepolisian khususnya Sumatera Utara kita akan laksanakan koordinasi, setelah itu meminta jadwal-jadwal dan kemudian melakukan pengamanan-pengamanan. Jadi, itu. Juga mungkin nanti kami juga meminta bantuan dari teman-teman umat muslim untuk menggerakkan para organisasi pemuda. Seperti biasa begitu. Jadi nanti mereka akan bahu-membahu, sinergi, terutama pada saat perayaan puncak, yaitu tanggal 24 malam dan 25, termasuk nanti pada peringatan tahun baru. Selain melakukan pengamanan jelang perayaan Natal dan pergantian malam tahun baru, Kapolda Sumatera Utara juga backup personil, termasuk dari Satlantas dalam mengurai titik kemacetan arus lalu lintas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.